Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Global Indo Channel. Pada video kali ini saya kembali mereview satu buah laptop merek Dell Latitude. Ini serinya 6430 ya. Ini bodinya termasuk slim, kemudian bobotnya tidak sampai 2 kiloan ini. Ini lumayan bagus. Ini cocok sekali untuk mahasiswa, apalagi yang ingin laptop yang ringan, ya bisa nanti direkomendasikan untuk mencari yang tipe seperti ini. Ini prosesornya sudah Core i7 ya. Ini juga sudah slim. Portnya ada USB port, ada LAN port. Kemudian di bagian belakang juga di sini ada port untuk USB SATA di sini ya. Jadi untuk harddisk SATA tinggal dicolokkan, nanti akan terhubung. Kemudian ada HDMI. Sini adalah untuk kipas anginnya, pembuangannya. Kemudian di sebelah kiri ini untuk lubang chargernya. Ada port untuk VGA, hubungkan ke proyektor. Ada USB, jack audio. Kemudian ini ya, teman-teman juga harus perhatikan. Rata-rata laptop Dell memiliki tombol WiFi berada di bagian sisi kiri, depan dan kanan biasanya. Jadi kalau simbolnya lambang pesawat berarti di sini off ya. Ini tinggal di on kan. Kemudian lagi untuk laptop Dell Latitude khususnya 6430 ini. Ini bahannya dari karet. Ini biasanya mudah ya untuk noda lengket di sini. Dan membersihkan juga tidak bisa menggunakan untuk kain biasa. Ini yang khusus biasanya menggunakan busa ya, spong membersihkannya. Tapi kalau mau lebih bagus lagi bisa dikasih stiker. Ini adalah Core i7 laptop second. Kemudian, nah di sini dilihat. Nah, ini biasanya lengket-lengket ya teman-teman, ini kan lengket-lengket nih. Jadi sebelah kiri ini sudah saya kasih stiker, jadi agak mulus. Karena ini adalah ciri khas untuk Dell Latitude, ini banyak yang karet ya, rubber. Jadi cepat mudah lengket-lengket untuk bahannya. Untuk mouse-nya ini sudah ada dua ya, atas dan bawah, kiri kanan untuk mousepad-nya. Dan juga di sini ada trackpad-nya nih, untuk pointernya mouse. Kemudian untuk keyboardnya ini sudah cukup nyaman sekali, dan ini sudah backlight ya teman-teman. Nah ini simbolnya ada, jadi kombinasikan FN dan tanda lampu ini maka akan berfungsi. Sama juga ini untuk pencerahan layarnya. Ini untuk speakernya sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Ini Dell Latitude 6430. Kemudian layarnya ini 13,6 inch ya teman-teman. Ini ada webcam. Jelasnya ini sudah slim, tidak dilengkapi dengan DVD room. Dan ini harddisknya M-SATA ya. Ini adalah harddisk yang terbaru karena dia slim, tidak support dengan harddisk SATA. Jadi M-SATA. SSD 128, ini lebih cepat. Coba nyalakan. Nah, kan kelihatan juga ini sudah backlight. Ini terinstall Windows 10. Ini kan agak cepat ya, teman-teman. Karena harddisknya SSD. Jadi kalau lambat OS-nya itu bisa diganti dengan harddisk SSD. Dan ini masih banyak dijual di marketplace, tinggal dicari. Harganya 3-4 jutaan tergantung kondisi laptopnya. Di sini dilihat spesifikasinya, Intel Core i7-3687U ini ya. Kemudian juga untuk VGA nya bisa dicek di device manager. Ini masih Intel, bawahnya Intel HD Graphics 4000. Jadi kalau untuk harddisknya ini
yang sudah menggunakan SSD. Karena dia slim, hard disk SATA tidak bisa dipasang. Ini dia 128. Jadi lumayan bagus ya ini laptopnya. Ringan, kemudian juga performanya juga lumayan bagus, cepat. Oke. Ini bodinya masih mulus. Demikian teman-teman, ini sekedar koleksi video. Saya selalu mereview laptop second. Ini seri Dell Latitude 6430. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.